projek tandakan kelulut ini yang akan menghasilkan madu kelulut adalah diusahakan sebagai salah satu projek Community Innovation Center bersama dengan NCIA. Dan projek ini dilaksanakan di Kampung Teluih Tua, melibatkan 15 orang peserta dengan 75 sangkar kelulut bakal menghasilkan madu kelulut yang diharapkan akan dapat memberikan perbezaan untuk menembusi pasaran. Ianya akan cuba untuk dihasilkan melalui inovasi supaya dia memperolehi kualiti klinikal yang diperlukan oleh pengguna-pengguna. Beberapa orang pensyarah telah dikenalpasti dan telah pun bekerjasama untuk memberikan nasihat dan juga panduan kepada peserta-peserta ini di Kampung Teluih Tua. Kita menjangkakan program ini akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi kepada peserta-peserta. Di samping itu, kita juga akan melantik ko-siswa USM Induk untuk menjadi ejen pemasaran bagi memastikan bahawa produk yang dihasilkan ini nanti akan dapat dipasarkan dengan baik dan dapat menembusi pasaran-pasaran tertentu. Kita juga akan menghasilkan modul latihan untuk ternakan kelulut ini sebagai salah satu daripada asas supaya kita dapat melebarkan lagi program penternakan kelulut ini secara sistematik, memasukkan elemen-elemen kemasyarakatan, perpaduan dalam masyarakat, memasukkan elemen pemasaran dan memasukkan elemen organisasi ujian-ujian yang memastikan bahawa kualiti produk ini akan dapat mencapai tahap kualiti yang tinggi. Saya berharap program ini akan dapat dilebarkan lagi kepada beberapa komuniti hasil daripada program di kampung ini. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada ahli jawatankuasa Kemajuan Kampung dan juga semua mereka yang terlibat di peringkat akar umbi, kerana ini adalah satu usaha yang menyatupadukan masyarakat, seperti yang dikatakan, merintis inovasi, menyatukan komuniti sebagai satu asas bagaimana kita meningkatkan lagi pendapatan komuniti secara sistematik. Dan juga Universiti Sains Malaysia dengan kerjasama NCIA akan membawa lebih banyak pakar dan juga pelajar-pelajar yang boleh membantu untuk memindahkan teknologi dan juga ilmu kepada masyarakat. Sekali lagi, tahniah kepada penduduk-penduduk Kampung Teluih Tua Sit Kedah yang menyertai program ini, dan saya ucapkan selamat bagi saya. Terima kasih.